Tiga kandidat yang akan bertarung pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia nomor urut 1 adalah pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo. Nomor urut 2, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Nomor urut 3, pasangan Yusuf Kala dan Wiranto. Ketiga kandidat sekarang melakukan kampanye tertutup. Minggu depan sampai tanggal 4 Juni 2009, mereka akan melakukan kampanye terbuka. KPU menetapkan hari tenang sampai pelaksanaan pemilihan umum calon Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 Juni 2009, setelah masyarakat Indonesia selesai menentukan pilihannya ke salah satu pasangan calon yang sedang berkompetisi menuju Istana Presiden. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Sumenep terus melakukan pemantapan ke PPK di daerah ini. Upaya itu dilakukan agar pada pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden